Assalamualaikum, cikgu. Assalamualaikum.
School. Ayo, udah. Bukan Johor. Bukan Johor, maaf. Seni Petaling Kuala Lumpur. Seni Petaling Kuala Lumpur, ya mohon maaf. Ini Upin Ipin ikut tidak? Siapa yang tahu Upin Ipin anak-anak? Ya, nanti kita titip salam kepada cikgu-cikgu untuk Upin Ipin. Oke anak-anak? Oke. Baik, selamat datang di SDN Muhammadiyah Wirobrajang 3 Yogyakarta. Kembali lagi kita bertemu setelah kita dulu pernah bertemu pada saat kita berkunjung ke sekolah di Johor Baru. Kuala Lumpur. Ya, Kuala Lumpur. Insya Allah nanti pada bulan September tahun 2025, kalau Allah mengendaki, kita akan bertemu lagi. Amin. Karena kita akan ada program Sister School yang keempat. Insya Allah nanti apabila ada waktu, ada kesempatan, kita akan ketemu lagi. Selamat ulang tahun untukku. Guru atau cikgu kita ternyata ada yang ulang tahun. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Ya. Inilah sekolah. Kita akan menampilkan sebuah tarian yang sangat cantik dari anak-anak kita kelas 1A. Akan membawakan sebuah tarian. Tetapi anak-anak silakan duduk dulu sayang, ya. Anak-anak untuk duduk dulu. Yang ini duduk. Ya. Anak-anak duduk dulu semuanya. Ya. Yang di atas boleh nonton ya sayang ya. Kita berikan yang meriah untuk tari semut. Tepuk tangannya mana? Silakan.
Pancasila. Kita berikan aplaus yang meriah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberi penghormatan untuk mewakili Puan Guru Besar saya, Puan Salimiyah binti Jalil. Tak terkata, tak expect sebegini meriah sambutan untuk kami semua. Dan pada kami, sejuta seribu kali terima kasih diucapkan kepada Pak Rahimah, kepada sekolah, kerana memberi sambutan yang meriah kepada guru-guru, juga kepada barisan-barisan pegawai. Kami mewakili SK Bandar Baru Seri Petaling mengucapkan sejuta penghargaan sekali lagi. Dan terlalu hebat untuk kami persembahan tadi. Tahniah kepada semua anak-anak. Terima kasih juga kepada anak-anak semua di atas sambutan ini. Tak terkata, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih untuk Cikgu Zura yang sudah memberikan tanggapan tentang tarian kita ya, Nana ya. Ternyata tarian kita sangat bagus. Cikgu-cikgu, perlu kita ketahui bahwa anak-anak yang berada di sana memakai jaket itu adalah anak-anak yang kemarin berkunjung ke sekolah. Ya, jadi ini anak-anak kelas 4, 5, 6 dan kelas 6 besok sudah goodbye ya. Kemudian insya Allah nanti bulan September 2025 kita akan ketemu lagi. Berikutnya akan kita saksikan sebuah lagu yang sangat menarik dari salah satu siswa kita yang kemarin juga berkunjung ke Bandar Baru. Mereka juga Etia, Reva Luna namanya, dia juga kemarin menyanyi di sana. Kita sambut yang meriah, Ananda Reva Luna. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Reva Luna. Ananda Reva Luna ini juga sudah mempunyai beberapa lagu sendiri, ya. Mempunyai beberapa lagu sendiri. Cukup. Juga Ananda Reva Luna sudah sering mengisi acara di mall, juga pada acara-acara besar di Jogja. Nah, mungkin insya Allah nanti apabila menghendaki bisa dipanggil lagi ke sekolah. Terima kasih persembahan dari anak-anakku semuanya. Usai sudah praacara kita pada pagi hari ini. Untuk itu setelah ini anak-anak dipersilakan untuk kembali ke kelas masing-masing ya sayang ya. Mau di sini lagi? Oh mau. Kucingku salam untuk ya. Filipin ya sayang ya. Apa itu? Lambaikan tangannya semuanya. Sekolahnya di mana? Terima kasih sayang. Sekarang kelas 1 boleh kembali ke tempat. Holiday-nya Juni, akhir Juni. Silakan. Sama akhir Desember. Menyapu Cikgu-cikgu untuk mempersilakan ke atas aula. Ya sayang. Dari Wibraga Bu coba. Satu, dua, tiga. Oke, haus ya. Ayo itu air minum. Wajib dicoba semua. Wajib dicoba semua. Ini masakan tradisional dari Kota Gede. Oh. Ini jangan. Gandos ya. Gandos. Gandos.
ketan sama kelapa. Tempe dengan nasi. Ya, ketan, tepung. Sticky ketan, rice. Ketan, sticky rice itu, ya. Itu ini jadi khas Kaliurang. Nanti Ciko akan lafatur kan? Itu nanti itu ini khas dari sana, dari Gunung Kaliurang. Ini bakpia, khas Jogja, bakpia. 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 Iya, dalamnya juga ada kacang hijau dihaluskan. Misi membayarkan semua aktiviti ketahuan yang mencapai yang bilang untuk mengembangkan potensi individu. Yang terhormat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Biro Brejen, yang kami hormati Polsek Kecamatan Biro Brejen, yang kami hormati Koramil Kecamatan Biro Brejen, yang kami hormati Cik Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Sri Katalin Kuala Lumpur Malaysia, yang kami hormati cikgu-cikgu Keluarga Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Sri Katalin Kuala Lumpur Malaysia, yang kami hormati Komite Sekolah SD Muhammadiyah Biro Brejen 3 Yogyakarta, yang kami hormati Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Biro Brejen 3 Yogyakarta, dan yang kami hormati staf guru dan karyawan SD Muhammadiyah Biro Brejen 3 Yogyakarta, dan yang kami sayangi anak-anakku dari Sister School angkatan 2023. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan taufiknya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan selamat datang di SD Muhammadiyah Biro Brejen 3 Yogyakarta, dan izinkan saya selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga penampilan tari Naungskar, yang keempat sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan diberikan kepada Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Biro Brejen 3 Yogyakarta. Sambutan kedua yang akan diberikan kepada Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Sri Petali. Dilanjutkan dengan penampilan siswa. Dilanjutkan dengan sambutan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Dilanjutkan dengan penampilan bercerita dari siswa. Dilanjutkan dengan penyerahan kenang-kenangan dari Sekolah SD Muhammadiyah Biro Brejen 3 kepada Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Seri Petaling Kuala Lumpur Malaysia. Dilanjutkan dengan doa dan diakhiri dengan penutup. Baiklah, langsung saja. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka acara kita dengan bersama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Rodia Maria, kelas 6B. Kepada Ananda disilahkan. Thank you.
gadis cilik nan cantik yang pintar sekali menari. Mereka anggun dan mulai menari seperti layaknya mengumpulkan sebuah bunga. Dan penari tadi langsung dibimbing oleh guru kita tercinta Ibu Diah Ruliyati yang mengajarkan tari tadi, yang tadi mengemsi waktu di depan. Ya, itu adalah gurunya langsung, ya cikgunya. Ya, baiklah Bapak Ibu hadirin, kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan diberikan oleh Bapak Rohimah Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Wiro Brajan 3. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, Bapak Haji Aris Madani SPDI. Yang kami hormati Ketua Majelis Didasmen dan PNF PDM Kota Yogyakarta. Yang kami hormati Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Yang sama-sama kita hormati Guru Besar Puan Salmiah Binti Jalil dari Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Sri Petaling, Kuala Lumpur, Malaysia. Dan juga cikgu-cikgu dari keluarga besar SK Bandar Baru Sri Petaling. Dan juga yang kami hormati para tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama dan yang utama selalu kita utamakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang cerah ini kita kehadiran tamu dari seberang, dari Malaysia, yang insyaallah niat silaturahmi itu betul-betul Allah berikan kesempatan, diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran perjalanan dari Malaysia menuju Indonesia. Alhamdulillah kita bersyukur. Dan hari ini kita berjumpa di SD Muhammadiyah Wiro Brajan 3. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan untuk mengikuti sunnah beliau dengan harapan mendapatkan syafaat beliau dari zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama tentu kami ucapkan selamat datang di SD Muhammadiyah Wiro Brajan 3, Kota Yogyakarta, kota kecil, kota pelajar yang ada di sebagian kecil wilayah Republik Indonesia ini. Alhamdulillah dari SK Bandar Baru Sri Petaling, Kuala Lumpur, Malaysia berkenan hadir di kesempatan ini tidak lain dan tidak bukan untuk silaturahmi dan menjalin kerjasama yang sudah kita laksanakan saat 5 bulan yang lalu. Kita datang ke Malaysia untuk bekerjasama dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi dan juga bertukar ide, pengalaman, kreatif dan inovasi yang memang kita sudah kerjasamakan. Dan alhamdulillah berkesempatan hadir di pagi ini. Dan juga tak lupa kami juga menyampaikan sangat
bersyukur, tersanjung, terhormat atas kehadiran dari keluarga besar SK Bandar Baru yang hari ini di sekolah kami yang masih kecil, masih belum apa ya, pantas untuk dikunjungi, tetapi kami percaya diri bahwa semua dimanapun pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Sehingga kami yakin kami selalu untuk belajar selalu, untuk selalu bekerja sama, menjalin dengan sekolah manapun, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, sehingga kami selalu ingin lebih baik lagi dalam konteks di SD Muhammadiyah Wirobrajan ini. Dan alhamdulillah kami pun juga mendapatkan begitu banyak pelajaran yang kami peroleh saat kami berkunjung di Malaysia di SK Bandar Baru Seimetaling. Dan alhamdulillah juga kami pun juga mendapatkan pelajaran-pelajaran yang nanti mungkin juga kita bisa jalin silaturahmi selalu untuk menyampaikan apa yang sudah dikerjakan dan apa yang sudah kita laksanakan dari hasil kerjasama ini. Dan yang terakhir kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas sambutan mungkin juga kurang berkenan, baik secara secara fisik mungkin sekolah kami mungkin masih kecil, dan juga dari sambutan yang bentuknya apapun yang kami sajikan masih ada beberapa kekurangan, kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang berikutnya kami mohon nanti dari pimpinan kami, pemilik sekolah ini dari Yayasan Persyarikatan Muhammadiyah, nanti untuk memberikan sambutan, dan juga dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta untuk menyampaikan sambutannya di kesempatan ini. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, dan kami sudah pegang memorandum kerjasama yang pintar yang kami peroleh kemarin 5 bulan yang lalu, dan ini akan kita tindak lanjuti untuk berikutnya. Insya Allah kita rencanakan juga di tahun-tahun yang ke depan kita ada program setiap 2 tahun untuk berkunjung ke sekolah-sekolah yang ada di Malaysia, Singapura, ataupun di Thailand. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik balitanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Puan Siak Salomiah binti Jaya di Isil. Saya hormati Kepala Sekolah Wirobrajan 3 Yogyakarta, Tuan Haji Rahimah, barisan pemimpin daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, Ketua Majlis Dikrismen dan PDM Kota Yogyakarta, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, pemimpin pimpinan cabang Muhammadiyah Wirobrajan, Komiti Sekolah SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 Yogyakarta, tidak lupa Pada Umar Binti Mak Esa selaku YDP IDG SD Bandar Baru Seri Petaling, barisan guru-guru serta anak-anak yang dikasih sekalian. Alhamdulillah, perancangan kami untuk menjejaki bumi Indonesia berjaya disempurnakan, dan rasanya hari ini kali pertama lah kunjungan kami ke sebuah sekolah di sini yang membuatkan kami terkesima. Faham ke? Terkesima sekolah. Dan tidak menyangka
disambut dengan begitu meriah. Kerana perancangan kita antara dua negara ini berlangsung sangat terhad, sangat masanya yang agak terhad dalam kesibukan, saya yakin sekolah ini juga membuat persiapan yang rapi untuk menyambut kami ke sini. Pada kami, hubungan seperti ini, jalinan antarabangsa, jalinan dan jaringan yang berlaku antara kedua sekolah ini adalah sangat memberi satu impak yang besar kepada kedua-dua negara, okay, antara Malaysia dan Indonesia. Walaupun kami sekolah kecil juga, tuan, sekolah kecil kami berjumlah 625 orang murid, berbanding dengan sini jumlahnya 800 lebih kurang. Okay, jadi apapun tujuan yang kita bawa, sebenarnya di setiap institusi pendidikan di negara yang mana sekalipun, kita sebenarnya ingin melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang. Okay, dalam perbezaan budaya, perbezaan cara pendidikan, tapi kita membawa satu matlamat atau objektif yang ingin kita capai, melahirkan anak-anak yang akan memimpin negara kita kelak di masa yang akan datang. Okay, jadi dengan adanya acara seperti ini, kita dapat saling bertukar pendapat, saling berkongsi untuk budaya. Okay, dan kita sama-sama juga meneruskan jalinan dan jaringan antara negara kita supaya akan datang memberi pengalaman yang lebih baik kepada kedua-dua negara ataupun kepada kedua-dua sekolah. Okay, jadi saya mengambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah kerana menerima kami. Yang pada kami, siapalah kami ni nak datang ke sekolah yang seindah ini, okay? Tidak dapat berpeluang membawa anak-anak kemari dalam kesibukan yang ada, tapi kami berusaha juga berupaya untuk hadir membalas kunjungan daripada sekolah Bira Raja. Jadi saya berharap hubungan kita tidak sampai di sini sahaja. Di masa yang akan datang, silalah berkunjung lagi ke sekolah kami. InsyaAllah kita akan sediakan pelbagai program yang lain, yang lain dari yang lain, untuk kita melestarikan lagi, mencantikkan lagi perhubungan antara kedua-dua buah sekolah. Kami juga mohon ampun dan maaf sekiranya kehadiran ini mengganggu persekolahan tuan di sini. Dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada wakil-wakil pemimpin yang datang untuk sama-sama bersama kami pada hari ini. Saya juga mungkinlah mewakili pihak Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan, okay, mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan pemimpin daerah. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekali lagi, terima kasih kepada kami semua. InsyaAllah, selepas ini kita akan menjalinkan jaringan dan jaringan yang lebih baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kepada SD Muhammadiyah Biro Braja 3 Yogyakarta, kepada Bapak Muhammad yang akan kita beri tepuk tangan yang meriah kepada
of fish on a big market. And you prepare cooking for dinner. But suddenly, it tripped. He saw something shines from market. It's unbelievable. The fish become to the beautiful market. Chowa, fish. Nanti bisa di googling sendiri ya, bagaimana cerita
Danau Toba bisa membelah. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kepada Bapak Mujino. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Yang terhormat guru besar SK dari Sekolah Kebangsaan Badan Baru beserta cikgu-cikgu yang kami banggakan, Ketua BDM Kota Jakarta Pak Asmadani, Ketua Masjid Dikasmen, kemudian Babinsa Babinkatif, tidak lupa Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Purwajaya 3 beserta jajarannya yang kami banggakan, dan anak-anak sekalian yang kami banggakan yang kemarin ikut studi SE. Alhamdulillah. Sebelum kami lanjut, saya memohonkan pamit Bapak Kepala Dinas karena bersama di acara yang bersama sehingga tidak bisa hadir di acara akhir ini. Sebelum kami lanjut, akan kami sampaikan pantun ya. Tapi saya tadi belum pernah dengar pantun ya. Jalan-jalan ke Kota Pekanbaru. Ini anak-anak belum dengar cakepnya saya. Jalan-jalan ke Kota Pekanbaru. Jangan lupa membeli cendera mata. Guru besar dan cikgu-cikgu dari Bandar Baru, jangan pulang dulu sebelum puas berwisata di Kota Jogja. Bapak Ibu sekalian hadirin, alhamdulillah. Pada pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah kita kedatangan tamu agung dari seberang. Berapa jam Bu perjalanan? 2 jam. 2 jam, cepat ya, kalau lebih lama kita ke Papua. Alhamdulillah. Jadi perlu kami sampaikan bahwa di Jogja ini kotanya kecil, Bapak Ibu sekalian, itu kotanya kecil, 32 km persegi. Katakanlah 6 kilo sudah mentok ya, 6 kilo persegi. Jadi 32 persegi ini 6 kali 6 sudah ketemu 36, sudah lebih. Artinya kami kalau keliling ke Kota Jakarta untuk menuju sekolah dalam sehari bisa selesai. Tetapi kalau nggak macet ya. Kemudian kami ada sekolah TK ya, kalau di sini TK itu ada 216-an, yang negeri ada 11. Kemudian yang SD kami, yang negeri ada 89, yang swasta ada Muhammadiyah, ada yang di bawah naungan agama lain itu ada, itu sekitar 76 sekolah swasta, sehingga total 165. Sementara SMP kami ada 65, SMP negeri ada 16, dan SMP swasta ada sekitar 49. Jadi kota kami cukup kecil. Kota kami cukup kecil, sehingga Bapak Ibu sekalian. Ini Pak Santo. Monggo Pak Santo. Ini kasih kurikulum kami. Jadi kami di Dinas Pendidikan dan Olahraga ada bidang sarpras, apa bidang SD SMP ya. Kemudian ada bidang olahraga. Nah di bidang SD ada kasih kurikulum, kasih kesesuaian, kemudian kasih sarpras dan terkait dengan pengembangan sekolah. Nah Bapak Ibu sekalian, saya sungguh kagum. Ternyata kami dari kalau di Kuala Lumpur atau di Malaysia istilahnya sekolah kebangsaan, kalau kami sekolah negeri. Memang beda pembiayaannya, kalau sekolah negeri itu dibayar betul dari pemerintah, tapi tidak sebesar yang ada di Malaysia. Sehingga kami keterbatasan-keterbatasan, kemampuan APBD kota yang tidak lebih besar. Kepengen kami sekolah negeri juga kepengen ke Malaysia. Tapi kami dalam impian, jadi sebetulnya kami sudah kemarin kesana.
Tapi mudah-mudahan doa Bapak Ibu bisa tersampaikan. Saya betul melihat apa yang menjadi apa ya tujuan dari program sistem sekolah ternyata memang pas sekali karena anak bisa mengetahui budaya yang ada di Malaysia. Adik-adik, apa yang kemarin dilihat tarian dari sana atau budaya apa yang bisa disampaikan? Misalnya apa? Tari apa? Lupa ternyata. Tidak apa-apa. Minimal anak jadi tahu mindset ternyata di luar negeri atau khususnya di Malaysia ada tari-tari yang sebetulnya mungkin hampir sama dengan tarian di Malaysia ya. Karena kita serumpun. Mungkin di sana pun pantun banyak juga kan? Hampir berpantun, tapi sering pantun di daerah Neo, Bandung kan sering pantun ya, Palembang. Tapi di Jogja lama-lama karena sering kita berpantun, sering mengikuti ya. Pak Ketua PD biasanya sering berpantun. Nah kami itu juga. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi kami harap hubungan timbal balik ini berkelanjutan sehingga kami mendapat manfaatnya. Kami akan mengharapkan anak-anak yang melaksanakan student exchange ini mendapatkan pendidikan karakter. Saya melihat ada beberapa anak yang kemarin habis melaksanakan student exchange ternyata pulang membawa karakter yang berbeda. Yang tadinya mungkin disiplin yang rendah, di sana ternyata disiplin. Dan kemarin di sini kalau begitu baik, kita ubah mengikuti apa yang telah dilaksanakan di sekolah yang menjadi tujuan kemarin menjadi sasaran student exchange. Nah ini harapan-harapan kami ya, kami harapkan bahwa perubahan-perubahan besar. Karena kami harap anak-anak kita ini 40 tahun ke depan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa dengan menggantikan kita semua. Gak mungkin kita akan selama ke Pak Marunah, Pak Anies, gak mungkin kita 40 tahun ke depan kita masih eksis, gak mungkin. Dan anak kita yang menjadi tumpuan. Maka dari itu kami harap adik-adik sekalian, apa yang menjadi pembelajaran bagi kita semua, baik itu di dunia akademis maupun sosial, budaya, terkait yang ada di negara-negara tujuan, bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, saya tidak panjang lebar karena intinya sekalian Bapak Ibu mungkin juga akan mengunjungi Candi Prambanan di nanti dalam rangka mengunjungi Candi Prambanan yang dilaksanakan di Prambanan. Di sana ada yang merupakan peninggalan candi tertua juga selain Borobudur yang menjadi tujuan. Kota Jogja merupakan tujuan kota kedua setelah Bali Bapak Ibu sekalian. Mungkin sekarang malah banyak yang ke Jogja. Tetapi orang luar itu tahunya Bali, padahal Jogja juga lebih banyak wisata yang perlu dikunjungi. Nah ini kami harap Bapak Ibu sekalian, saya kepingin Bapak Ibu sekalian jangan pulang dulu sebelum puas berwisata di Kota Yogyakarta. Ini di sebelah ini adalah ada Keraton Yogyakarta, peninggalan keraton yang ikut berjuang dalam kemerdekaan Indonesia dan sekarang masih eksis. Ada cuma satu keraton Yogyakarta yang sekarang masih eksis menjadi kesultanan, itu menjadi gubernur, yang lain tidak bisa dan mendapat subsidi pemerintah berupa dana ismu, dana istimewaan. Ini yang merupakan suatu anugerah keistimewaan di Kota Yogyakarta sehingga kita masih bisa menikmati kerajaan yang di bawah presiden dan semua masih eksis. Dan mudah-mudahan kita harapkan teman. Kami tutup Bapak-Ibu sekalian dengan pantun juga ya. Jalan-jalan ke Kota Yogyakarta, jangan lewatkan keraton melihat kesultanan. Semoga hubungan kerjasama terus berkelanjutan. Dari saya terlebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta kepada Bapak Haji Aris Madani, Sarjana Pendidikan Islam di Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum menjawab semua ini, adik-adik sekalian. Buah kedondong, buah apokat. Tolong dong yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatu lilmuttaqin Wala udwana illa ala dhulimin Asyhadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarika lah Al-Khaliqul Haqqul Mubin Wa asyhadu anna Muhammadan Abduhu wa Rasuluh Shodiqul Wa'dil Amin Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Cikgu Guru Besar Puan Salmiah dari Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Seri Petaling Malaysia, yang kami hormati cikgu-cikgu dari SK Bandar Baru Seri Petaling Kuala Lumpur Malaysia, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dan jajarannya, yang kami hormati Ketua Majelis Didasmen dan PNF PD Perjuangan Kota Yogyakarta yang dihadiri oleh Bapak-bapak pimpinan, yang kami hormati para Bapak dan Ibu guru dan karyawan, wabil khusus Bapak Kepala SD Muhammadiyah Irudajan 3 Yogyakarta Bapak Rohimah Sarjana Pendidikan, boleh ke kami Bapak Anantairi Pramono SAMM Bendahara PD Kota Yogyakarta, seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT dan yang kami banggakan, kami cintai para siswa SD Wibraga, SD Muhammadiyah Wilubrejen 3. Marilah kita persembahkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini, di pagi yang cerah ini, kita dapat hadir di aula ini menerima kehadiran tamu-tamu istimewa dari Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Seri Petaling Kuala Lumpur Malaysia. Kuala Lumpur gitu. Supaya persis. Mawar tumbuh di Taman Sengkaling, jangan mundur siap-siaga. SK Bandar Baru Seri Petaling Kuala Lumpur Malaysia. Bagi kota beli baju, jangan lupa beli celana. Meski baru pertama bertemu, serasa saudara yang lama tak bersua. Kami aturkan selamat datang cikgu-cikgu dan guru besar dari SK Bandar Baru Seri Petaling Kuala Lumpur Malaysia yang sudah berkenan hadir di SD Muhammadiyah Wilbrejen 3 Yogyakarta. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang para tamu-tamu tercinta di SD Muhammadiyah Wilbrejen 3. Bunga bersemi di dalam taman, gambaran indah sangat menawan. Wajah berseri sambut kedatangan pimpinan berkemajuan yang dinantikan. Atas nama
pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta dan seluruh warga Muhammadiyah, warga Kota Yogyakarta, mengucapkan selamat datang, selamat bersama-sama kami, kita saling belajar, kita saling asah, asing dan asuh di dalam mengembangkan sekolah-sekolah kita, baik di SD Muhammadiyah Wiro Brejen 3 Yogyakarta maupun di Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Sri Petaling Kuala Lumpur Malaysia. Di dalam firman-Nya, di dalam surah Al-Maidah ayat 2, Allah menyampaikan A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian, bekerja samalah kalian di dalam kebaikan dan takwa, dan jangan kalian tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Mudah-mudahan kerjasama yang selama ini telah terjalin lama, baik ketika SD Braga silaturahmi ke Sekolah Kebangsaan Bandar Baru maupun kunjungan balik dari SK Bandar Baru ke SD Braga, alhamdulillah saling menguatkan dan saling berbagi ilmu dan pengalaman. Mudah-mudahan ke depan kedua sekolah ini akan semakin maju dan berkembang, menghadirkan dan memberikan andil yang besar untuk terciptanya, terbangunnya pendidikan yang lebih baik dan alumni-alumni yang hebat yang menjadi kader-kader umat dan kader-kader bangsa di masa-masa yang akan datang. Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang kami hormati, jalan-jalan ke Kota Makkah ingin sembahyang berlama-lama. Semoga sambutan membawa berkah, membawa suasana penuh gembira. Peti mangga dapat 5, cuci dulu supaya bersih. Sambutan saya tidaklah lama, cukup sekian, terima kasih. Bunga mawar di perbukitan, bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf segala kesalahan. Mohon maaf, ini dibuat 2 hari yang lalu. Dikhususkan untuk menyambut tamu-tamu agung, tamu-tamu yang mulia dari Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Malaysia. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan dan kekhilafan. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tamu undangan pada pagi hari ini, kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu penampilan siswa mendongeng dari kelas 6B kepada Ananda Cinta Nasya Apuila, disilakan. Yeah.
ingin bercerita tentang Dewi Canggih Kasih. Asik didengerin yuk, asik didengerin yuk, asik didengerin. Di sebuah kisah terjadi di Dewi Tayangan Kadewatan. Seorang raksasa penguasa bumi bernama Mahisa menjajah negeri Kayangan Kadewatan. Sebanyak 30 dewa mengungsi ke tempat Dewa Siwa untuk menemukan negeri Kayangan Kadewatan pun geger karena ulah raksasa Mahisa serta para penggawa yang ingin menguasai negeri para dewa tersebut. Dewa membeberkan kejadian tersebut kepada ketiga dewa. Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dan Dewa Brahma. Para dewa pun menjadi naik pitam. Amarah mereka sama sekali tidak dapat terbendung. Energi mereka pun dikeluarkan. Seketika langit menjadi gelap. Petir pun menyambar-nyambar. Jedar! Jedar! Kilat dan petir itu tak lain dari lidah para dewa. Lidah petir yang menyambar-nyambar tadi berubah menjadi seorang wanita yang bernama Dewi Cantika. Kemudian Dewi Cantika menghadap kepada para dewa Kayangan Kadewatan. Engkau telah datang, engkau kuperintahkan untuk melawan keganasan raksasa Mahisa serta para penggawanya yang ingin menguasai Kayangan Kadewatan. Tutur Dewa Siwa, baiklah Popo, hamba akan melaksanakan tugas ini sebaik mungkin. Kemudian para penjaga Kayangan Kadewatan mengeluarkan seluruh kesaktiannya dan menyusupkannya ke dalam tubuh Dewi Cantika untuk membangun kekuatan yang utuh. Tanpa menunggu waktu yang lama, Dewi Cantika mengumandangkan suaranya untuk memancing raksasa-raksasa beserta para penggawanya. Tiba-tiba angin tertiup sangat kencang. Wush, wush. Desiran suara angin menghapuskan jagat buta belantara. Ombak samudra membungkuk tinggi. Tak lama kemudian datanglah sang raksasa penguasa bumi. Sungguh aku tidak menyangka pusat kegemparan ini berasal dari mulut wanita yang sangat cantik jelita. Siapakah namamu? Apa maksudmu melakukan semua ini? Gendengar suara dengan tegas Dewi Cantika berucap, "Hei Mahisa, kata-katamu tinggi tak terukur. Barangkali waktumu juga sama seperti omonganmu Mahisa. Aku datang ke sini untuk mengusirmu dari Kayangan Kadewatan." Pertempuran seru pun tak terelakkan lagi. Dewi Cantika tak mundur satu jengkal langkah pun. Dengan kekuatan para dewa yang dimiliki Dewi Cantika, raksasa Mahisa berhasil dikalahkan. Kalahnya raksasa Mahisa menjadi kegembiraan para dewa Kayangan Kadewatan. Dengan kekuatan yang dimiliki Dewi Cantika, dewi itu pun juga disebut juga sebagai Dewi Durga dan diabadikan sebagai patung di Candi Prambanan yang bernama Roro Jonggrang dengan tangan sebanyak 8 buah. Dewi Cantika dan disebut juga Dewi Durga, semua tangannya digambarkan memegang senjata antara lain Trisula dan Cakra. Nah teman-teman, sambung.
semuanya sudah ada yang menentukan. Bagaimana nih teman-teman? Seru tidak ceritanya? Lain kali kita satu lagi ya. Ikan hiu puter-puter. See you later. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu penyerahan kenang-kenangan dari SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 kepada peserta rombongan SK Bandar Baru Sri Petaling. Dari Ananda Sister School mohon mempersiapkan diri dan kami mohonkan kepada tamu undangan dari SK Bandar Baru Sri Petaling untuk berdiri di depan. Monggo semuanya, untuk semuanya saja. Kami mohonkan untuk cikgu-cikgu untuk berdiri di depan terlebih dahulu.
Habis ini ya langsung aja. Sekarang aja. Habis ini habis ya. Suka udah depan kan itu. Dari Wibraga terus sama Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antar wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Syukran 'ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sultan Mamtaz yang sudah memberikan doa, membacakan doa pada pagi hari ini. Dan sampailah kita pada penghujung acara pada pagi hari ini, yaitu penutup. Bapak Ibu tamu undangan dan para hadirin, marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bersama melafalkan hamdalah. Terima kasih kepada kunjungan Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Sri Petaling kepada SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 Yogyakarta. Semoga kunjungan ini bisa membawa manfaat untuk kita semua, bisa memperkuat silaturahmi kita untuk kedepannya. Selanjutnya saya mohon maaf apabila dalam menghantarkan acara pada pagi hari ini banyak salah dan kurangnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada Bapak Ibu tamu undangan dan rombongan dari SK Bandar Baru, kami persilahkan untuk menuju ruang di sebelah selatan. Semoga Bapak semua menikmati Bapak. Nggak kesana dulu aja. Jus jambu silakan sih dibawa kesana. Cikgu, terima kasih. Insyaallah doakan. Speechless. Oh, speechless. Tadi lagunya speechless. Iya, sama-sama cikgu. Cikgu, terima kasih. Terima kasih. Ustaz, Ustaz Hafiz. Cek dulu memilih, Ustaz memilih, Ustaz memilih, semua aja. Semua subjek. Saya pengguru sukan. Oh iya. SU sukan, subjek usaha sukan. Apa itu? Maksudnya yang menjalankan sukan di sekolah. Sucang itu apa? Sukan olahraga. Oh. Iya. Oke. Jogja. Jogjanya lagi. Jogjanya lagi. Jogjanya lagi ya. Jogja. 1, 2, 3. Jogja.
Gimana Mbak rasanya meliput acara ini? Seru, sabar. Ya. Semoga jadi pengalaman yang berharga ya. Oke. Monggo, monggo. Mari, Bapak ke ruang kaca sebelah. Iya, ini. Bisa. Ya. Let's go. Let's go. Salim. Hati-hati, Bu. Bagus banget kamu. Besok kita susul. Iya, insyaallah. Boleh minta IG-nya enggak ya? Hah? Boleh aja. Hati-hati di jalan, Tigo. Oke, terima kasih. Bye. Selamat sini, Bapak. Jeruk nipis sama jahe. Mix panas. Anget ya, anget. Jadi ini sama lah. Ini teh. Ini teh. Ya. Ini seruni. Seruni. Dicoba dulu. Serai, jeruk nipis, jahe. Cukup. Tradisional. Iya. Wah, itu kursi tambahan. Oh, ada bisa di situ sama Bapak. Serai. Kalau di Malaysia namanya serai juga sama. Oh, serai. Fokuslah panasnya harus kejar. Iya, serai campur jeruk nipis ya. Iya, serai. Ada jahenya? Enggak ada. Oh, serai aja. Serainya kan udah pedes. Iya. Kasih pendapat atau saran betul.
Oke, mari Pak. Yang paling tinggi PIBG, Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Nah, macam ini kami yang dipukul di jadi yang paling bawah PIBG. Yang di bawah, yang paling bawah. Mudah-mudahan lancar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selalu. Pak Aris tasnya memberi. Oh, gitu. Nanti, Bu. Untuk menangkap momen. Kamu foto ambil gambar. Ada tulisannya kemana? Ada yang ada tulisannya ada. Ya, dari mana? Gelap, kamu seperti ini. Cari-cari tinggal yang bagus. Tuh. Gelap, oke. Cukup, terima kasih. Iya, saya. Terima kasih. Kami juga ada. Kami juga ada. Iya. Oke. Oke. Amin, semoga bisa kesana lagi. Selamat jalan. Terima kasih, insya Allah. Semoga bisa ketemu lagi ya Pak ya. Mas. Ini berarti kelas berapa? SMP? Oh SD? SD kelas? Oh kelas 6 di SK Bandar Baru juga? Oh iya, sama-sama cikgu. Ustaz, nanti tukeran nomor, saya akan minta. Ah iya.
Saya coba punya nomornya Ibu Dinaida itu siapa? Itu saya. Oh, saya tadi yang WhatsApp berarti. Oh, itu Didi. Iya, Didi. Nanti saya minta nomor saat Hafiz ya. Oke. Oke. Terima kasih, Cikgu. Cikgu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Tahunnya di sini. Alhamdulillah bersama anak-anak. Amin. Ya Allah. Ini Bu Anir yang dulu. Ya. Pelanta di dua negara. Oke, satu, dua. Orang tua. Maka Pak Jendelan jadinya pindah. Nanti orang tua dulu. Oh, toilet, iya, iya. Iya. Terima kasih. Datang untuk datang lagi. Wah. Jemput datang lagi. Insyaallah. Masih ibu sudah pulang. Mau diambil kaya. Bawa buat oleh-oleh. Oke. Waalaikumsalam. Lihat mau ke sana. Kita sampai nomor ke sana enggak? Oleh-oleh. Ayo nanti. Pergi-pergi perbanyak pas. Ini juga bagian dari parkir orang tua. Oh, sama ini. Itu rumah, itu rumah. Ini rumah sebelah, penduduk-penduduk. Ini juga tempat parkir untuk orang tua. Antar antar. Antar ya langsung. Langsung. Ya, jaga diri ya. Jaga diri juga. Sehat. Sampai di pas lah, teman-teman. Terima kasih. Apa? Kilatnya yang kita Thank you.
datang ke sini ya. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah. Semoga jaringan silaturahim tetap terjalin dan membawa keberkahan dan kemanfaatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.